Persik Kediri terus menambah pemain untuk mengarungi musim 2022-2023. Pemain yang selanjutnya didatangkan Persik Kediri ada M. Rivaldi, pemain yang sebelumnya berseragam Persiraja. Pemain yang berposisikan sebagai bek sayap, musim lalu Rivaldi bermain sangat impresif di Persiraja. Selanjutnya ada Kurniawan Kartika Aji, pemain 25 tahun yang sebelumnya bermain untuk Arema. Di musim lalu Kurniawan Kartika Aji dipinjamkan ke Rans Cilegon dan berhasil membawa Rans promosi. Masuknya Kurniawan Kartika Aji, Persik Kediri saat ini mempunyai 3 penjaga gawang, Diki Yusron, Adi Satrio, dan Kurniawan Kartika Aji. Pemain terbaru yang bergabung dengan Persik Kediri ada Rahel Radiansyah, pemain yang sebelumnya bermain dengan Riyad Noah Biyoso di Persela Lamongan. Bersama Persela Lamongan, Rahel Radiansyah berhasil mencetak 4 gol dan 1 assist. Siapa selanjutnya pemain yang bergabung dengan Persik Kediri? Info welcome.